2 karantina Go Girl Group 2015. Aku lagi di hairdo nih sambil nunggu buat make up untuk pemotretan dengan Mas Herat. Untuk kostum kita menggunakan baju dari finalis Go Girl Fenomenon 2015. Penasaran kan? Makanya ikutin terus ya. Nama gue Herat Prasetyo. Hari ini kita ada pemotretan untuk finalis Go Girl Look 2015. Konsep pada hari ini temanya sebenarnya menjawab dari desainernya, salah satu finalis Go Girl Fenomenon 2015, yaitu struktur. Jadi kita main di structure building. Mau tahu kayak gimana? Ikutin terus pemotretan kali ini. Ya, yep, siap. Aku lagi ada di Iconic Kemang sama tim Go Girl nyiapin untuk photoshoot bareng Go Girl Look yang pakai outfitnya semua dari desainku. Dan sepatunya kita customer dari Adorable Project. Thank you banget buat Adorable Project yang udah merealisasiin sepatuku. Itu benar-benar mirip banget dan kualitasnya oke banget. Dan di belakang aku ini ada photoshoot bareng Mas Herat. Aku nggak sabar banget nungguin hasil photoshootnya karena emang pakai propertinya keren-keren banget tadi. Tetap tungguin hasilnya dan dukung aku ya untuk menjadi the next Go Girl Fenomenon 2015. Thank you. Kedua karantina ini kita lagi season photoshoot bareng Kak Herat. Dan kali ini seasonnya itu seru banget, beda dari yang kemarin. Terus penampilan kita juga beda dan konsepnya juga berbeda dari yang kemarin. Jadi makeup kita itu lebih colorful dibandingin kemarin, a bit smoky and eyeliner colorful. Tetapi bajunya tetap monokromatik. Baju ini didesainnya sama Kak Grace ya, ya finalis Go Girl Fenomenon, dan sepatunya juga didesain oleh Kak Grace, tapi by Adorable Project. Pokoknya hari ini tuh seru banget. Oke, coba ya, kamu gitu aja. Oke, agak hadap ke kamera, lagi, ya.